اسمعوا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك وبعد. Secara umum, dosa-dosa yang sering dibuat oleh kaum wanita yang menyebabkan mereka, kata Rasulullah, adalah orang terbanyak yang menjadi penghuni neraka adalah, dan kita sudah uraikan sampai nomor berapa, saya jadi tidak begitu ingat, tapi saya akan flashback sebentar. Yang pertama, malas belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suka meninggalkan kewajiban dakwah, amar ma'ruf nahi anil munkar. Tidak mau peduli dengan urusan orang yang berbuat dosa padahal orang itu dalam jangkauannya untuk bisa dinasihatinya. Biarlah, kan ini nyunam buatnya nawak doh. Ya. Yang penting bukan saya, dia yang buat. Kemudian yang ketiga, meremehkan dosa-dosa kecil dan berani melakukannya. Karena kata Rasulullah SAW, yang membuat manusia tergelincir kepada dosa besar adalah dari dosa kecil. Sementara secara umum sangat banyak wanita-wanita yang menganggap remeh dosa-dosa kecil, padahal itulah dia kerikil yang akan menjatuhkannya kepada dosa besar. Kemudian yang keempat, menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya apa yang disenangi oleh syaitan yang terlaknat, yaitu apabila manusia banyak menghabiskan waktunya tidak bermanfaat untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Kalau tidak bermanfaat untuk akhirat tapi dunia bermanfaat, masih mending. Ya, masih mending. Umpamanya dia untuk mencari uang tambahan sehingga dia buat kue, ya. Dia mencari pengalaman tambahan sehingga dia belajar ilmu ini yang sifatnya duniawi, enggak ada masalah. Akan tetapi dia menghabiskan waktunya dalam berbual-bual, berbincang-bincang lama-lama, chatting-chattingan hanya untuk say hello segala macamnya, cerita ngalur ngidul. Kemudian yang kelima, berbicara sangat lama melalui telepon. Berbicara sangat lama melalui telepon tentu saja yang sejenis dengannya. Membaca novel-novel, membaca cerita yang tidak akan menambah imannya sedikit pun saja, hanya membuang waktunya saja. Atau malah ada wanita yang hobi mancing, ada yang suka main catur, tapi ini enggak banyak. Hanya saja berbicara lama-lama melalui telepon, banyak hal yang dia lakukan di situ, yaitu al-laghu yang jelas dilakukannya. Sementara kita tahu syarat menjadi ahli surga Firdaus adalah walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang dari perbuatan lagha dia berpaling. Lagha itu sia-sia, tidak bermanfaat, tapi dia buat. Taib, yang keenam, menonton acara televisi yang negatif. Acara-acara yang memang tidak ada menambah iman dan juga tidak menambah ilmu dunia sedikit pun. Seperti nonton acara Sinbad, nonton acara-acara yang dibuat oleh para dukun-dukun di TV, atau acara silet, atau acara gosip, atau acara sinetron-sinetron yang hau-hau saja enggak karu-karuan, ini menghabiskan waktu yang berlama-lama. Selanjutnya yang ketujuh, tipis rasa malu. Tak malu-malu bawa baju keluar itu baju adiknya. Kecil semua. Tebu dua pusik. Ya,
Sehingga ketika ada orang melihat, dia berusaha menutupi. Yang di belakang terbuka, dibuka, ditutupi. Yang di depan tengah-tengah. Ketika orang lihat, ah, celian. Kenapa kamu buka? Ini masalah nih Bapak Ibu yang kami muliakan. Tipis rasa malu. Sehingga enggak malu-malu makan sambil berjalan di atas bus sambil berdiri. Bibirnya bergerak-gerak. Enggak malu-malu kalau seandainya dia pergi ke mall sementara yang dibawa ke mall adalah pakaian untuk kamar mandi. Ini keterlaluan, tipisnya rasa malu, di mana inilah di antara penyebab kaum wanita banyak yang dipuruk-purukkan ke dalam api neraka. Seterusnya, yang kedelapan, menanggalkan kemuliaan atas nama modernisasi dan gaya hidup masa kini. Menanggalkan kemuliaan, sehingga ada wanita jadi petinju, ada wanita juga ikut main bola sepak, bola kaki, ada wanita malah menjadi polisi, menjadi tentara dan sebagainya. Padahal itu bukan lapangan untuk kaum wanita, tapi mereka ambil atas nama modernisasi, atas nama kemajuan zaman, atas nama kesetaraan gender. La haula wala quwata illa billah. Bahasa-bahasa seperti inilah yang banyak menjadikan manusia pada hari ini, khususnya wanita, terperangkap. Silahkan wanita kerja. Agama tidak melarang wanita untuk bekerja. Silahkan bekerja. Tapi sesuaikan dengan karakter wanita. Sesuaikan dengan fitrah wanita. Dan yang paling penting, sesuaikan dengan syariat untuk khusus fikih wanita. Mesti disesuaikan semuanya. Jadi sekretaris dari sebuah perusahaan dibawa oleh bos ke puncak, selama satu minggu ada acara meeting, sementara suami tinggal di rumah, anak tinggal di rumah, berdua-dua dengan laki orang lain sebagai sekretaris, apa namanya itu? Kemudian satu bilik dengan kawan kerja, karena atas nama profesionalisme kerja, dan dia terima pekerjaan itu. Dia ditugaskan pergi ke Kanada, ditugaskan pergi ke Bali, ditugaskan pergi kemana. Ini sudah di luar daripada fitrah kewanitaan. Tapi ini yang banyak dibuat oleh wanita di zaman terhipnotis oleh kejahilian masa akhir zaman. Selanjutnya, yang kesembilan, taklid buta kepada gaya hidup wanita barat. Taklid buta. Gimana barat buat, gitu dia buat. Taklid buta. Bahkan kalau wanita barat, gaya jalannya seperti apa, dia tiru. Dandannya seperti apa, dia tiru. Gaya bajunya bagaimana, dia tiru. Bagaimana rambutnya, dia tiru. Gimana cara wanita barat bicara, dia tiru. Bahkan orang sekarang makan minum sambil berdiri, acara prasmanan, acara makan di baralean segala macamnya, dia tiru. Seperti alladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir, cara makan mereka dan gaya bersenang-senang mereka persis seperti binatang ternak. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Itu yang ditiru oleh wanita-wanita muslimah kita. Sehingga benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunanan ladzina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira', hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum. Pasti kamu benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kamu, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, saking enggak masuk akalnya yang mereka buat, kamu tetap ikutin mereka. Qala Umar, Umar bertanya kepada Nabi, Yahudi wan Nasara, apakah yang engkau maksud itu adalah gaya orang Yahudi dan gaya orang Nasrani? Nabi menjawab, faman. Ya, siapa lagi kalau bukan mereka. Barat sekarang notabene dikuasai oleh Nasrani. Timur notabene dikuasai oleh Yahudi dan Majusi. Ini yang ditiru, yang diikuti oleh umat Islam, khususnya kaum wanita pada saat sekarang ini. Wanita barat pakai anting-anting, bukan hanya di telinga lagi, tapi sudah di hidung. Maka wanita kita sudah pakai anting-anting di hidung. Wanita barat bukan di lidahnya dia kasih tindik. Entah apa yang dibuatnya. Lalu di pusarnya dikasih tato. Mereka kasih tato sebagai tanda seksi. Buat pula tato. Rambutnya dibuat setengah ada, setengahnya botak. Wanita, buat pula macam itu. Mereka potong rambut habis. Maka wanita kita sudah mulai sekarang bahkan ditontonkan di TV. Jadi bintang film. Botakan abis, kemudian main sebagai wanita maco main bola sepak di lapangan bola kaki.
Selanjutnya yang ke-10, tidak berkhitan. Tidak berkhitan. Uraian lengkap tentang masalah tidak berkhitan ini silakan baca pada halaman dari halaman 51 ya, halaman 51 sampai kepada halaman 56 tentang bahaya tidak berkhitan. Dan apa gunanya kalau kita berkhitan? Nah, ini kita malah mengikuti apa kata dokter barat, apa kata spesialis timur tentang masalah khitan. Allah dan Rasulnya mengatakan fitrah dari seorang muslim adalah berkhitan. Laki-laki ada khitannya, wanita ada khitannya. Hanya saja khitannya harus dengan ilmu, ya, jangan main babat semua, mesti disisakan sebahagiannya. Taib, yang ke-11. Dosa yang diremehkan wanita berikutnya adalah berteman dengan kaum wanita yang berakhlak buruk. Sungguh demi Allah, apabila kita duduk dengan orang yang menggali ikan di pasar ikan, atau duduk dengan perokok di lingkungan orang yang merokok, apa yang kita dapatkan? Paling tidak baunya kita dapat. Setelah kita keluar, lengket enggak di baju kita? Lengket, walaupun bukan kita yang merokok. Itu contoh. Makanya, iyyakum wal jalisus su', kata Rasulullah. Jauhi oleh kamu teman yang buruk. Jauhi oleh kamu teman yang buruk. Jauhi oleh kamu teman yang buruk. Fal mar'u ala dini khalilih. Seseorang dinilai dengan bagaimana kawannya. Seseorang dinilai dengan bagaimana kawannya. Ajan nyunyulai, kawannya celiak tua. Jangan dengan dia lagi. Coba perhatikan temannya siapa, temannya siapa. Idza aratta an ta'rifa ahadan fal ta'raf man sahibuh. Bila engkau ingin kenal dengan seseorang, kenalilah siapa kawan-kawannya. Siapa kawan-kawannya? Lai orang pengajian kawan-kawannya. Lai orang bagamo kawan-kawannya. Atau orang pasar cukup bacarui. Atau memang orang-orang lapangan yang suka berkata kasar, ngomong jorok. La haula wala quwata illa billah. Apalagi wanita yang suka meremehkan dan melecehkan syariat. Jangan berteman dengan mereka. Allah haramkan secara mutlak. Allah haramkan. Lihat di hadis pada halaman 57. Bagaimana Rasulullah mengumpamakan berteman dengan orang yang buruk, maka kamu akan mendapatkan dampak buruknya. Saya sudah jelaskan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, saya sudah jelaskan bahwa sesungguhnya duduk bersama orang yang buruk lalu tidak mampu merubahnya, apa hukum kita menurut Allah? Apa menurut Allah hukum kita ini menurut Allah apa? Kita berteman dengan orang-orang buruk, orang-orang yang berakhlak jelek, ya. Kita duduk bersama mereka dan mereka memamerkan, melakukan, mengatakan hal yang jelek. Dan kita bersama dengan mereka. Menurut Allah dalam surah An-Nisa kita ini dianggap apa oleh Allah? Sama dengan mereka walaupun kita tidak buat. Walaupun kita tidak melakukan yang mereka lakukan, tapi kita duduk bersama mereka. Innakum idzan mithluhum. Sesungguhnya kamu sama dengan mereka. Syarat boleh berteman dengan orang jahat, orang buruk hanya tiga. Yang pertama, bertekad berniat untuk menyampaikan nasihat kepadanya. Merubahnya. Ya. Yang kedua, jika tidak mampu merubahnya, wajib hijrah darinya. Ya, wajib hijrah darinya. Ini harus dilakukan. Afwan ya. Syarat untuk berteman dengan orang yang buruk, dengan orang yang jelek adalah niat yang tulus untuk menasehatinya, untuk merubahnya. Yang kedua, betul-betul disampaikan. Yang betul-betul disampaikan. Betul-betul diajak dengan cara yang benar. Yang ketiga, jika dia tidak mau, wajib dia ditinggalkan. Tidak boleh lagi jadi teman kita. Wajib ditinggalkan. Tidak boleh lagi menjadi sahabat kita. Apalagi yang gembosin kita untuk menjadi hilang semangat ibadah. Gembosin kita menjadi hilang dan runtuh semangat iman kita. Sejak berteman dengan dia, si fulan mulai mengalami penurunan semangat beragama. Berarti itu teman yang enggak baik. Kalau begitu, pastikan siapakah teman kita yang akan mendongkrak iman kita. Yang ke-12, dosa yang sering diremehkan kaum wanita adalah suka mendengarkan lagu dan musik. Ini biasanya anak muda ini. Yang tua-tua, seusia-usia kita kayaknya udah enggak selera lagi dengan musik. Betul Bu ya? Tapi anak-anak muda ini masih selera. Suka dengan mendengarkan musik adalah sesuatu yang sebenarnya, coba Ibu dengarkan,
Di sini ada dalil yang pertama, kedua, ketiga, keempat, bagaimana Islam sebenarnya mengharamkan beberapa alat musik dan musik-musik tertentu. Semua dalam Sahih Bukhari, semua alat musik yang menggunakan petikan tangan dan ketikan tangan. Gitar, piano, atau apapun yang menggunakan petikan tangan. Kemudian apapun yang menggunakan tiupan. Yang menggunakan tiupan adalah seruling, trompet, harmonika, apalagi. Nah, ini adalah alat musik yang diharamkan di dalam agama. Kata Rasulullah SAW, innahu mazamiru syayatin, itu adalah alat musiknya syaitan. Ya, alat musiknya syaitan. Lalu apa yang dibenarkan dalam Islam? Dufuf atau dafun. Ya, semacam gendang, itu tidak apa-apa. Rebanan, tidak apa-apa. Ya. Nah, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mendengarnya saja tidak boleh, apalagi memainkannya. Jadi bagaimana belajar-belajar piano? Ya, tidak boleh. Karena piano itu sendiri adalah musik yang diharamkan dalam Islam. Bagaimana dengan memainkan seruling? Seruling, harmonika, segala macamnya, haram. Kenapa haram? Karena mainan itu sendiri adalah haram. Kullu ma adda ilal harami fahuwa haram. Apapun yang bisa mengantarkan kita kepada yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Baik. Kemarin kita sudah ada yang tanya jawab tentang, Ustaz, bagaimana dengan kasidah tetapi nyampur musiknya? Kalau kasidah nyampur musiknya, maka kena. Kalau musiknya memang musik-musik yang dibenarkan oleh Islam, mafi muskilah, enggak ada masalah. Taib. Selanjutnya yang ke-13, melakukan zina. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua, zina itu total. Dan puncak zina adalah seperti memasukkan ember ke dalam sumur. Tetapi selain itu kata Rasulullah, zina mata adalah dengan melihat sesuatu yang sifatnya syahwat. Menikmati itu, maka mata telah berzina. Zinanya telinga adalah mendengarkan kalimat-kalimat lucah dan lacur. Ya, yang sifatnya syahwat. Zinanya bibir adalah mengatakan kalimat-kalimat yang arahnya porno. Ya. Zinanya kaki adalah melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan dan tempat itu berbau syahwat. Zinanya tangan adalah meraba dan menyentuh kepada orang yang tidak halal kita meraba dan menyentuhnya. Maka zinanya otak dan hati adalah mengkhayalkan dan menjalankan imajinasi kita ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina seluruh ini akan dapat berbicara. Tangan berbicara, ya Rab, benar aku telah dipakainya untuk menyentuh si fulanah binti fulan. Kaki berkata, ya Rab, benar aku telah diajaknya melangkah. Aku yang telah melangkah ke arah ke tempat yang diinginkannya. Otak berkata, hati berkata, zina. Makanya coba baca di dalam halaman 63, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dosa zina ada pada seluruh tubuh dan puncak daripada seluruh zina itu adalah bersetubuh langsung. Taib. Saya sudah sampaikan ke sebelumnya, mudah-mudahan sudah ada yang mulai menghafal, khususnya muda-muda, bagaimana Siti Sarah akan dizinahi oleh sang raja zalim sementara Ibrahim alaihissalam tidak berkutik. Ya, lalu Siti Sarah melindungi dirinya dengan doa yang ada di halaman 64. Setiap kali sang raja zalim ini akan mendekatinya, dia merasa seperti lumpuh dan tidak mampu bergerak. Ketika dia bertekad untuk tidak akan mengerjakan, dia kembali kuat dan dia mundur. Setelah itu dia mencoba kembali. 3 kali dia lumpuh terus berkat doa ini. Baiknya doa ini dibaca. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji ila ala zauji fala tusallit alayya hadzal kafir. Ya, tolong di sini halaman 64 ala itu diganti dengan alayya. Ditambah alayya. Ala itu ditambah dengan alayya. Kalau itu kan ala aja kan? Tambah dengan alayya. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji ila ala zauji fala tusallit alayya hadzal kafir. Yang terjadi adalah fa farrajallahu anhu hammaha wa azala karbaha.
Allah selamatkan dia. Allah hilangkan ketakutannya dan si raja zalim tidak mampu mewujudkan seleranya dan Siti Sarah dikembalikan pada Ibrahim. Apa katanya? Bawa olehmu kembali adikmu. Kan Ibrahim mengaku ini adiknya. Bawa kembali olehmu adikmu. Saya tidak memerlukan dia. Dan sebagai bentuk bahwa engkau telah menghargai keinginan saya hadiahkan engkau. Maka itulah Siti Hajar yang dihadiahkan oleh Raja Zalim ini. Yang pada akhirnya Ibrahim memerdekakannya dan Siti Sarah menyarankan nikahi dia semoga dapat keturunan darinya. Lahirlah dari Siti Hajar Ismail alaihis salam. Taib. Yang ke-14, melakukan pernikahan secara adat. Melakukan pernikahan secara adat. Kalau di Arab, mulai dari A sampai Z, afwan ini, banyak sekali pernikahan-pernikahan yang sangat melanggar Islam. Mulai dari menentukan hari, imbau dukun dulu. Imbau orang santiang dulu. Memilih hari nan elok, mahari nan elok, mahari nan buruk. Kemudian sampai ke tingkat mahar. Mahar kalau di Arab, mahal. Saking mahalnya banyak yang akhirnya berumur 40 tahun baru bisa nikah. Umur 35 tahun baru bisa nikah perempuan. Yang laki-laki juga mulai-mulai gak beruban, cik dulu mulai tumbuh beruban baru bisa nikah. Sulitnya, hanya orang kaya-kaya bergede habis yang betul-betul bisa menikah dalam usia cepat. Kenapa? Mahar tinggi-tinggi. Ini nih. Kemudian dari mahar sampai kepada acara kendurian. Innalillah, acara kendurian betul-betul israf dan tabzir. Keterlaluan. Sekian M untuk mengadakan acara pernikahan. Sekian miliar. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana Allah akan rida dengan sebuah pernikahan yang padahal walimatul urus itu wajib apa? Mubah. Mubah. Walimatul urus itu hukumnya mubah. Yang dikerjakan yang haram-haram. Padahal enggak pun dibuat, enggak ada masalah. Walimatul urus dalam artian yang sunnah, buat saja semacam tasyakuran umum, ajak orang makan-makan santai, ya, ini sunnah. Kalau mengadakan acara besar-besaran silakan mubah, tapi jangan melakukan yang haram di dalamnya. Ya, nyewa gedung ya silakan. Sewa gedung enggak ada masalah. Tapi jangan sampai melakukan israfa, ya, melakukan hal yang berlebih-lebihan. Sebenarnya dengan biaya 200 juta cukup, kenapa harus 1,5 M? Kenapa sampai 7M? Afala taqilun? Apa maknanya itu? Laibu tak nak itu masuk kasar aja lah. La haula wala quwata illa billah. Melakukan pernikahan adat. Berikutnya, kita masih sebutkan yang di negeri sana karena coba lihat perbandingan negeri kita. Lalu disoleklah wanita seperti seorang bidadari nan jelita. Yang menyolek siapa? Kebanyakan laki-laki, ya, bibirnya disolek, nanti lehernya dilap-lap, kemudian ininya dilepong, ya, matanya juga dikasih, kemudian rambutnya mulai tergerai dan dibuka, dikembangkan, lalu dikasih parfum, wangian ini, segala macamnya, seluruhnya dosa dari awal sampai akhir itu. Kemudian dipajang. Betul nggak? Dipajang. Setelah dia bersolek, dipajang. Nanti semua orang bisa menikmatinya. Dalam artian melihatnya, menatapnya, ya, kemudian bisa bersalaman dengannya, dosa semua. Inilah dia pernikahan secara adat. Silakan perbandingkan dengan yang ada di negeri kita ini. Dan wanita banyak melakukan ini. Tambah lagi nanti menghadirkan penyanyi-penyanyi erotis dari ibu kota. Penyanyi-penyanyi dangdut yang meliang-liuk, yang melenggak-lenggok, meliuk-liuk. Ditambah lagi nanti ada khamar yang disiapkan. Ada wine di zaman sekarang, kalau enggak pakai wine enggak canggih pernikahannya. Itu di tingkat kerajaan, di tingkat penguasa, tingkat papan atas sudah pakai wine. Ya, tambah artis-artis bintang-bintang sinetron, bintang-bintang film didatangkan dan itu merasa bangga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang paling parah lagi adalah melakukan ritual syirik. Ada beberapa pernikahan yang sesuai adat adalah melakukan cara-cara yang syirik. Ya. Sambil melakukan hal yang mubazir, banyak nyerahkan baris kuniang. Sambil melakukan hal yang betul-betul Allah tidak ridha sama sekali. Ah, nanti plusnya lagi, dosa besar berikutnya adalah meninggalkan sholat. Sholat zuhur lewat. Maghrib lewat. Isya lewat. Apa yang dia cari dalam satu acara, sekian banyak dosa besar dibuat. La haula wa la quwata illa billah.
Kadang-kadang nampak dusilo nak kareh kok. Mungkin nampaklah ikut pengajian, sudah tahu. Janganlah, mengarengkang lebih ininya. Udah, awak bawa bibi nantu sekali kau baru kau beranak. Eh, kau beranak pula. Kau buat acara, bawa ambil lo, udah. Kami itu kan. Nak pun dah piti, dah lah. Tabungan dia dah je. Kami itu kan. Dia ajaknya keluarganya kompak dengannya. Sudahlah suami mati kutu. Tidak mampu berkata apa-apa lagi. Karena sang istri yang kekeh. La haula wa la quwata illa billah. Atau si anak gadis yang ngotot. Kalau enggak ada acara organ tunggal, enggak usah aja beralih. Enggak usah menikah. Sampai begitu. Dan ini bentuk daripada dosa-dosa yang hari ini sering diremehkan oleh kaum wanita. Taib. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang ke-15. Yang ke-15 yaitu istri menceritakan kepada suaminya tentang wanita lain. Tahu enggak ada si anu tua? Nih, nyuka bacadar tu dah. Tapi ketika awak berdua je nyoda ni sabana-bana dah. Kulit nyoda putih barasiah. Apa yang kita fikirkan? Apa yang suami fikirkan ketika sang istri bercerita tentang wanita lain? Dia membayangkan dirinya dengan wanita itu. Siapa yang bukakan pintu? Istri. Tahu tak ada si anu tu, ha? Nyu pakai jilbab dalam dia kan siku nyu bapanu dah, siku berkuduk bakada lo. Kenapa ceritakan bini orang atau wanita lain kepada suaminya? Si anu tu dah pinggangnya yo warna sesuai warna dah. Nyu kan aco unari BL. Nyu aco apa tu? Ikut senam. Ya, macam-macam lah. Menceritakan tentang kecantikan orang lain, tentang kemulusan wanita lain pada suaminya. Ini haram, ibu. Alhamdulillah saya yakin ibu pengajian itu tidak akan pernah melakukannya. Tidak akan pernah melakukannya ibu pengajian. Hanya saja umumnya wanita. Umumnya wanita. Makanya bu, nanti kita akan baca nomor 16. Lihat nomor 16. Masuk ke pemandian umum dan melepaskan pakaian di rumah orang lain tanpa keperluan yang mendesak. Sekedar pemandian umum. Emang itu keperluan mendesak? Pergi ke pemandian umum, lalu kita buka pakaian kita. Kita lihat pakaian wanita lain. Ustaz, wanita kok semuanya? Iya, wanita semua. Haram enggak wanita melihat aurat wanita lain? Hah? Yang aurat wanita itu mana? Selain wajah dan tapak tangan, seluruhnya adalah aurat. Sekarang paha dilihat, mulus oleh wanita lain. Afwan, di sini kelihat, pinggang terlihat, kemudian perut terlihat. Semuanya dilihat, bahkan tonjolan, maaf ya, berapa ukuran dadanya, segala macam terlihat. La haula wala quwata illa billah. Dosa besar, bukan dosa kecil itu. Dosa besar wanita mandi di pemandian umum, anggaplah itu wanita semuanya di situ. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalaupun ada muslimah yang ikut mandi di pemandian umum, maka gunakanlah pakaian yang tebal, dan pakaian itu ketika kita masuk dengan jilbab ya. Kemudian ketika masuk keluar, dia tidak mencetak tubuh. Tapi kalau pakaian tipis, nyetak tubuh enggak? Nyetak tubuh. Ustaz, peraturan di pemandian umum itu harus pakai pakaian renang. Betul enggak? Itu peraturannya. Kalau masuk ke pemandian umum, harus resmi pakaian renang. Kalau enggak boleh. Betapa banyaknya muslimah-muslimah kita hari ini. Muslimah-muslimah kita hari ini. Ya, kalau level ibu mungkin tidak seliru lah. Tapi nak mudo-mudo, bu. Dan baru beranak ciek dua, ya, ya, masih selera itu. Apalagi yang gadis-gadis kita, yang muda-muda kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Taib, ibu-ibu sekalian, bagaimana melepaskan pakaian di hotel? Boleh enggak? Boleh. Karena itu termasuk mendesak. Enggak mungkin kalau kita tidak mandi. Tidak mungkin kalau kita tidak berganti pakaian. Bahkan bagi haji dan umroh saja kita pakai melepaskan pakaian, ya, pasti akan berganti. Sifatnya kalau mendesak mafi muskilah. Silakan lihat ma minim ra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat bainaha wa bainallahi ta'ala. Tidak ada seorang wanita pun saja berani melepaskan bajunya, pakaiannya tidak di rumah suaminya, tidak di rumah suaminya. Di hadis yang lain dan tidak pula untuk urusan yang mendesak, maka dia telah merobek antara hubungan baiknya dengan dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di hadis halaman 64 yang diriwayatkan, yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, dan bahwa ia mengatakan Rasulullah dari Aisyah ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan
ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat ma baina bain Allah Ta'ala. Sama dengan tadi hadisnya, tidak ada seorang wanita pun berani membuka baju, melepaskan pakaiannya bukan di rumah suaminya atau bukan bersama suaminya, ya. Maka dia telah merobek kemesraan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, yang ke-17, melakukan safar tidak dengan mahramnya. Melakukan safar tidak dengan mahramnya. Waktu itu sudah kita bahas secara panjang lebar dan tuntas, termasuk ada tanya jawab, ya. Safar tanpa mahram dosa besar. Setiap jam dihitung dosa. Bertambah jam bertambah dosa. Safar tanpa mahram. Di mana hitungan safar itu? Hitungan safar bagi wanita yang masih boleh untuk kita melaksanakan safar dari sini ke Bukit Tinggi, pulang pergi sehari selesai. Dari sini ke Padang itu udah safar itu, ya. Masih dihitung sebagai safar, tapi bolak-balik sehari. Kalau udah nginap di sana wajib pakai mahram. Wajib pakai mahram. Suami, anak laki-laki, ya, saudara laki-laki, paman laki-laki, kandung dan seterusnya. Bagaimana, Ibu? Hah? Banyak tercagun nampak? Izinnya suami bukan berarti izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya suami bukan berarti ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho zauj la yuhillu ma harram Allah. Ya. Ridhonya suami tidak berarti akan menjadikan halal apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paila dia pay umrah ya dia. Iyodaku umrah wa nang kalimu, umrah yang kelima. Tu dah nak pay mengawalan awak dah, udah sedang sibuk kada jo. Dulu silah. Napa ada? Udah lari ikhlasnya. Udah lari ridhonya. Kalau jo rambonyo takzul payinya. Hah? Bagaimana ini ibu-ibu? La haula wala quwata illa billah. Sedangkan yang umroh, yang haji, yang bagus saja masih ada rambu-rambunya. Bolehnya pergi tanpa mahram itu nanti, Bu, di periode fase kelima. Di mana kaum laki-laki berbandingan dengan wanita 1:50 wanita, ya kan? Nah, itu baru ada nanti wanita seorang diri safar tanpa mahram dari Hadramaut berjalan kaki ke Makkah melaksanakan ibadah haji, siang malam perjalanannya sendirian. Laksanakan haji sendirian, pulang juga sendirian tanpa rombongan, tanpa mahram, aman, kata Rasulullah. Itu adalah masa-masa fase kelima. Masa itu tanpa mahram enggak ada masalah. Kemana mau cari mahram? Laki-laki banyak yang habis di muka bumi ini. Baik. Bepergian sendiri tanpa mahram. Ah, bagaimana kalau melancong? Sedangkan pergi haji umroh saja dipertanyakan, bagaimana melancong? Pergi ke Bali, bawa anak gadis kita. Bahwa anak gadis kita, memang anak gadis itu muhram kita? Muhram kita? Hah? Siapa yang mengatakan anak gadis itu muhram kita? Dia adalah muhramah kita. Kalau perempuan, muhramah. Kalau laki-laki, muhram. Kalau orang Indonesia bilang muhrim. Salah itu, kalau muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Muhram itu adalah orang yang diharamkan untuk kita menikah dengannya. Muhramah wanita yang diharamkan kita menikah dengannya. Kalau muhrim, orang yang sedang melaksanakan ihram, sedang pakaian ihram. Sebenarnya salah penempatan bahasa Indonesia muhrim. Yang benar adalah muhram. Di Malaysia macam mana? Muhrim juga. Muhrim juga. Ha? Malaysia, Singapura, muhrim. Taib. Perempuan kan? Perempuan juga kan? Muhramah. Dalam hadisnya muhrim. Coba baca deh. Ada enggak bukunya? Bawa. Nah, inilah hebatnya kita. Rajin beli. Udah baca belum? Enggak ada waktu. Kelebihan kaum muslimin di Indonesia, mungkin di Malaysia, Singapura sama aja. Ini kita bawa tamu dari Singapura, ya. Ada tamu juga dari Singapura. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Kelebihan kita itu alhamdulillah, kita rajin beli buku yang bagus. Tapi enggak punya waktu nak baca. Hah? Jangankan buku-buku macam ni. Al-Qur'an aja bulan Ramadan ini entah berapa yang baru sudah kita baca. Ada berapa juz? Hah? Ada yang sudah khatam, itu baru best lah. Hah? Tapi baru ada satu juz itu terlalu. Lah jadi itu Ustaz, aku mau itu. Lah prinsipnya, ya tak ada pek menjawab. Lah jadi itu Ustaz. Tapi
ibu-ibu yang kami muliakan, semoga ini jadi rangsangan sedikit bagi ibu-ibu. Ya, sedikit jadi rangsangan. Semoga Allah kekalkan dan Allah istiqomahkan. Kami di rumah mencoba membakar semangat anak-anak. Anak-anak saya ada yang sudah 14 juz, ada yang sudah 16 juz. Bahkan alhamdulillah ada anak kami yang per 3 hari khatam satu kali. Per 3 hari khatam satu kali. Insyaallah 2-3 hari lagi khatam yang ke-10. Ya, startnya sudah semulai, mulai sebelum Ramadan. Jadi kita bakar semangat. Lah kalau baca kitab ini dibandingkan dengan baca Al-Quran, tentu saja kita prioritaskan baca Al-Quran. Nah, ketika di luar Ramadan, ini adalah target kita. Karena kita tahu, ini penyakit-penyakit yang banyak diidap oleh kaum ibu-ibu, kaum wanita. Oke? Baik, sekali lagi, coba baca di dalam kitab kita, di halaman 70 dan halaman 71. Muhram, hadisnya di situ apa? Muhramah. Coba lihat, yang ada kitab. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin illa wa ma'aha dhu mahram. Bukan mahramah. Ya. Dhu adalah untuk mufrad muzakkar. Kalau perempuan, dhatu muhramah. Kalau laki-laki, dhu mahram. Bisa dibacakan terjemahnya. Salah satu ibu kami bantu bacakan. Tidak halal. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkemudian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali ada mahram yang lengkap. Naam. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman. Kalau enggak halal berarti apa? Haram. Haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya melakukan perjalanan lebih dari sehari semalam sementara dia tidak didampingi oleh mahramnya. Mahram itu laki-laki. Saudara perempuan kita mahramah namanya. Ya, gitu ya bahasa Arabnya. Ya? Enggak ada masalah. Dengan anak laki-laki kita, saudara lelaki kandung kita, bahkan saudara lelaki sepersusuan juga mahram kita. Silakan. Juga hadis di halaman 71 sama. Ya. La tusafiru imra'ah illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh safar seorang wanita kecuali bersama lelaki yang mahramnya. Nyulah tundangan awak Pak Ustaz. Eh laye. Nyulah tundangan awak. Emang tundangan itu sudah jadi mahram? Belum. Kan banyak orang bahasanya la nyul ladakeknya Pak Ustaz. Ladakek. Sabantalenyo. Justru situlah setan bekerja. Bagaimana orang ini bisa berzina? Baik. Yang ke-18. Dosa yang sering diremehkan kaum wanita memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan sengaja. Dengan sengaja. Jaleh kau diharamkan oleh Allah SWT, kita pandang dengan sengaja. Anden tabah-bah alulah. Maaf kau bu. Ya maaf kau bu. Banyak di toko-toko itu, di kedai-kedai itu, orang jual pakaian-pakaian dalam itu langsung dipamerkan di body orang. Ada gambarnya, ada fotonya kan? Itu aurat enggak? Melihat aurat orang lain haram enggak? Ini pedusili nyustawa pedusili selero ge, tapi haram enggak? Masalahnya di situ dulu. Kalau mau ngelihat contoh, ya silakan kan ada nampak yang langsung. Kenapa kita harus apalagi yang pakaian dalam laki-laki? Penampakan badan rancak nampak kata-kata nan elok tu ah. Nan santiang tu ah. Abeko, maaf ya, segitiga saya yang nongol sinan. Ah tu penampakan badan tu. Mana ada wanita yang wanita muda yang sehat yang enggak ngiler ngelihat. Nauzubillah itu haram. Haram, 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 haram. Nah. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada acara pembawa berita dengan pakaian yang seksi. Ya, dengan leher yang jenjang. Dengan dada yang membusung. Hah? Dilihat dan dinikmati. Melihat bibirnya bergerak-gerak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Rabbi. Seorang yang berbicara sekarang ini juga pernah terperangkap dalam kasus seperti ini. Seorang pernah terperangkap. Dan inilah zaman jahiliyah. Apa salahnya sih pembawa berita itu cukup laki-laki? Apa salahnya sih? Ya, pembawa berita itu juga adalah orang yang
tidak menimbulkan fitnah. Taib. Di halaman 72 ada hadis yang tadi saya sebutkan, coba lihat di halaman 72. Telah ditetapkan pada anak Adam bagiannya dari zina. Jadi setiap bagian dari tubuh ini ada ketetapan zina. Tidak mustahil, siapapun tidak mustahil akan bisa terkena, termasuk yang bicara. Maka alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa lama kita tidak menikmati TV lagi ya Maya? Di rumah kami sudah tidak lagi menikmati TV. TV ada enggak? Ada, tongkrongannya doang. Hah, enggak dipakai. Rencana mau dijual kiloan. TV-nya besar. Itu masa lalu, Ibu-ibu. Ya, tapi pernah. Maka siapapun kita hari ini masih pernah, mungkin suatu ketika kita sudah tobat. Kita berharap dengan baca ini banyak yang berkeinginan untuk tobat, ya. Nonton TV salah enggak? Enggak salah. Kalau TV-nya TV-TV dakwah. Kalau acara TV-nya TV-TV yang memang menambah iman, menambah paham Islam kita, dan memang menambah ilmu, enggak ada masalah. Beli kaset-kaset, CD-CD yang memang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, silakan. Lanjut. Zina mata adalah memandang. Memandang yang syahwat, memandang yang sifatnya porno, ya. Zina dua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina tangan dan zinanya adalah memegang, meraba. Zina kaki yaitu melangkah ke tempat yang arahnya haram. Zina hati punya hasrat dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan itu. Nah, di halaman 74 ini yang bagus, Bu. Ternyata dengan menahan mata dan telinga dari yang diharamkan oleh Allah, dampaknya, lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan dibaca. Ibu akan merasa betapa bersyukur menjadi orang Islam. Kenapa Allah larang? Ternyata di balik larangan itu tersimpan harta karun yang sangat mahal dunia akhirat. Menahan mata dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mata menjadi kuat dan sehat, bukan hanya mata menjadi terang, bukan hanya mata menjadi tajam, bahkan mata hati juga dibukakan oleh Allah. Firasat kita dijadikan tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qayyim dari hadis Nabi SAW, apabila seseorang menahan matanya dari yang diharamkan oleh Allah, karena Allah dia tahan matanya, bukan supaya nampak siak di orang. Ketika berkawan-kawan, dia tundukkan mata. Tapi ketika ada berkawan-kawan, tumbulalak cik matanya cari yang diharamkan oleh Allah. Tidak. Tapi ini betul-betul lillahi ta'ala. Karena Allah, dia tahan pandang matanya. Allah akan tambahkan dan jadikan rasa manis di dalam dadanya. Yang tidak bisa diungkapkan rasa manis itu. Orang nak mencari ada. Tidak ada orang yang mengetahui kalau matanya sedang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ternyata dia tahan. Dia tahan. Dia punya peluang untuk melihat. Ternyata dia tahan. Dia tahan. Dia tahan. Allah akan tumbuhkan rasa manis di dadanya. Dan imannya menjadi mekar. Kemudian dijelaskan lagi oleh Imam Al-Ghazali. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya. Bahwa sesungguhnya Allah akan hidupkan mata hatinya. Bukan hanya mata yang nyata ini saja dijadikan oleh Allah sehat dan hidup. Tetapi mata hatinya dibuat oleh Allah hidup. Pandangannya tajam. Firasatnya menjadi tajam. Ya. Firasatnya menjadi sangat-sangat benar. Masya Allah, akibat daripada pandangan mata yang ditahan. Dan terus bla 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 bla. Yang ke-19. Dosa yang sering diremehkan kaum wanita adalah berjabatan tangan dengan lelaki yang bukan mahram. Senang sebenarnya. Laki-laki mau nyuan tangan, nyusambui. Laki indah, ayahnya indah, ya. Ya. Suaminya tidak, ayahnya bukan, saudara laki-lakinya bukan. Siapa dia orang? Kawan sekelas dulu. Siapa dia orang? Kawan satu kantor. Bos, sang manajer. Hah? Berjabatan tangan, datang Pak Gubernur. Kita berbaris-baris, Gubernur nyalami, ikut nyalami. Apalagi yang sedang kendurian. Bersalam-salaman. Saudara yo. Saudara yo paling ramina tuh. Ko ado di antara ibu ko ha nambasan salaman saya sudah mandangakan ko ambo lape tangan ambo lah menyampaikan Allah mau sampaikan dengan tarang, tolong dibaca hadisnya, inni la usafihun nisa innama qauli limi'atin imra'atin ka qauli limratin wahidah.
Aku tak akan pernah berjabatan tangan dengan kaum wanita, kata Nabi. Yang aku nasihatkan kepada satu wanita ini adalah nasihat untuk 100 wanita bahkan lebih. Kemudian di hadis yang lain, tolong dibacakan ibu terjemahnya halaman 76. La ayyut'ana ahadukum bimakhitin min hadid khairul lahu min ayyamussamra'atan la tahillu lahu. Artinya, silakan Bu. Sama wanita kebalikan pada laki-laki. Wanita bersentuhan dengan lelaki yang tidak halal baginya, bahwa ditusuk telapak tangannya ini sampai tembus dengan besi yang panas, itu lebih baik. Maknanya apa? Hukuman dan azab yang akan diterima orang ini di alam kubur dan nanti di padang mahsyar, di neraka, adalah ditusuk telapak tangannya dengan besi dari yang panas apabila berjabatan tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ya Allah, ya Rabbi. Ia merindang dengan pengajian, enggak? Hah? Iya, tapi Mbak Ama, awak orang Kantul, awak orang Karajo, mau nak mau, tak Karajonya dewa, indah. Kalau ibu prinsip, jaleh, insya Allah, orang kan tahu lo prinsip awak. Mungkin sebulan, dua bulan, orang sok siak. Sok suci, benar. Kami itu kan? Ah, itu mencibi-cibi itu. Yang seperti ini hanya berjalan sebulan, dua bulan, habis itu orang tahu prinsip kita. Nanti kalau orang mendekat dengan kita, dia langsung paham bahwa kita tidak akan mau. Hah? Ambo mau kecekkan, tuo, standar tuo ko pun perlu dipertanyakan, Bu. Tuo menurut orang-orang kini, kalau tuo mau ibu ina nak buliah. Iya, kalau ibu tak pasu juga salaman, mau deko sajalah. Hah? Cibo cari hadis sama kecekan, kecuali yang sebaya. Cibo cari hadis yang mengatakan kecuali yang sebaya. Kecuali yang seumur dengan anak kita. Ha? Atau kalau karena kita sudah tua. Baik, baik, Bu. Kecuali awak secara mendadak dipacik dek orang. Ha? Maka lapihkanlah tangan awak. Ya, langsung mereka. Allah maafkan. Allah maafkan. Ya, kini mudah itu sajalah. Kini mulai itu sajalah. Di akhir zamanku memang barik mengamalkan Islam. Memang berat mengamalkan Islam. Kalqabid alal jumrah. Seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Ba'am menggenggam batu bara yang menyala. Taluk enggak? Enggak taluk dong. Tapi harus dipacik. Islam kau harus dipacik di akhir zaman kau. Khususnya yang lah tabiaso. Yang sudah terlalu biasa orang banyak buat. Sementara kita menyingkir dari itu jadi asing awak. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah, bahagialah orang-orang yang asing itu. Orang bisa salaman sementara awak modikonyo itu asing tuh. Orang buka-buka jilbab sementara kita pakai jilbab itu asing. Tuba lil ghuraba, beruntunglah dialah yang beruntung. Baik. Tuba itu ibu tahu? Bapak tahu tuba itu apa? Enggak tubo toh? Tuba. Tuba adalah satu lembah yang sangat indah di dalam surga. Itu yang Tuba itu. Baik. Yang ke-20. Masih sanggup, Bu? Masih. Hah? Ya, benar kok. Masih. Indah lah penuh, susah enggak menangannya? Hah? Oke. Yang ke-20 mengucapkan salam kepada lelaki. Awak yang mulai, assalamualaikum. Kecuali lewat telepon ya, kita enggak tahu siapa lawan telepon kita. Ya. Kalau ibu-ibu bagusnya hello, gitu aja. Kalau udah tahu ini muslim, assalamualaikum kata, waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Tapi ibu maaf ya, kalau ini orang kita tahu bahwa dia bukan mahram kita, maka jawabannya cukup dengan pelan. Salam. Kalau telepon ya, begitu juga kalau mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum kata orang kepada kita. Orang nampak kita membalas, tapi kita tidak usah melihat kepadanya dan kita terus berjalan. Kecuali dia perlu dengan kita. Ayo barik Pak Ustaz, silakan baca Bu. Silakan baca. Imam Nawawi mengatakan, para pengikut mazhab kami mengatakan, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Imam, para pengikut
Mazhab kami mengatakan bahwa salam itu dilakukan wanita dengan wanita. Ya. Seperti laki-laki dengan laki-laki. Adapun bila wanita dengan laki-laki, maka menurut Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli, jika wanita itu adalah istrinya atau budak wanitanya atau salah satu mahramnya, maka kedudukan wanita itu baginya seperti memberi salam dengan laki-laki lain. Dengan demikian, masing-masing dianjurkan untuk memulai salam kepada yang lain, dan yang diberi salam wajib membalas salamnya. Kalau ini adalah batas dari dalam keluarga kita. Ya. Terus, namun jika wanita itu bukan mahramnya, bila ia cantik, yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka laki-laki tidak boleh memberi salam kepadanya. Seandainya laki-laki itu telah memberi salam kepadanya, maka si wanita tidak boleh menjawabnya. Kalau wanita ini cantik. Hah? Nah, iya. Ini kan risiko kalau cantik kan? Kalau cantik, kita berikan salam, si wanita menjawab, ha, di hati si laki-laki dia berbunga-bunga. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, demikian saja dari kami. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua yang sudah terlanjur dulu. Dan mudah-mudahan setelah mendengarkan ini, ibu bukan termasuk orang yang nanti menyesal pada hari kiamat karena masih melakukan apa yang kita dengarkan di sini, ya. Baik, ibu-ibu sekalian, yang sifatnya khilafiyah, semoga kita dapat menghindarkannya dan keluar dari khilafiyah adalah lebih baik. Taib, mari kita tutup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sebentar, kami akan mengadakan acara buka dengan masyarakat fakir miskin di Pesantren An-Nabawi. Insyaallah kalau ada Bapak Ibu yang ingin membukakan saudara kita, maka silakan masukkan sumbangannya kepada kami. Kita akan berbuka mungkin dalam satu minggu ini. Kemudian hari Kamis kami akan buka bersama di pesantren kita di Tanjung Pati. Jadi insyaallah ada dua acara berbuka dengan kaum muslimin, dengan fakir miskin, dengan anak yatim. Kalau ada yang mau bergabung dalam perbukaan itu, maka silakan antarkanlah gabungannya. Dan insyaallah ta'ala, apabila ada Bapak Ibu yang ingin mengeluarkan zakat, kami adalah tempat yang sudah resmi untuk menampung zakat itu. Sebab ada para da'i-da'i kita, ada santri-santri kita, ada orang-orang miskin yang soleh yang dalam tanggungan kita. Ada orang-orang anak-anak yatim yang juga dalam kasuhan kita. Silakan salurkanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan harta kita yang ada. Kami tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.